Bismillahirrahmanirrahim. Apa nasihat Ustaz agar kita mengetahui al-haq akan tetapi tidak tersibukkan dengan fitnah seperti kata Hizbiyun, yakni dengan membicarakan fulan ma fulan? Ini barakallahu fikum, kelihatannya sudah termakan dengan Hizbiyun ini. Pertanyaan ini kelihatannya sudah termakan. Apa nasihat Ustaz agar mengetahui hak tapi enggak mau tersibukkan dengan Hizbiyun? Gimana itu caranya? Kalau kita bicara sunnah pasti bicara jeleknya bidah, ya kan? Dan kalau berbicara ciri-ciri ahli sunnah, pasti akan berbicara pula ciri-ciri ahli bid'ah. Ya jelas itu. Kalau kita akan berbicara, ikutilah ulama yang ini, pasti akan berkata, jangan ulama yang itu. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga hati-hati, karena jangan termakan dengan ucapan mereka. Kita mau belajar-belajar saja, jangan bicara fitnah. Belajar-belajar sangat, jangan bicara fitnah. Kamu sudah terkena fitnah. Ala fil fitnati saqatu. Seperti mereka-mereka yang dikisahkan dalam Al-Quran, enggak mau ikut jihad. Apa alasannya? Ya Rasulullah, kalau aku perang, ikut jihad, apalagi ke daerah putih sana, maksudnya ke daerah Syam, wanita-wanitanya cantik-cantik, wajahnya, mukanya putih-putih, aku ini lemah, aku ini gampang terfitnah dengan para wanita. Dia tanya kaumku, aku adalah orang yang paling tergerak kalau melihat perempuan cantik. Aku khawatir, aku ingin menjaga diriku. Jadi kami enggak ingin berangkat jihad. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika mereka mengatakan, wala taftinni, jangan fitnah aku, kata mereka. Allah katakan, ala fil fitnati saqatu, justru mereka sudah jatuh dalam fitnah. Justru mereka sudah jatuh dalam fitnah. Kenapa? Tidak mau ikut jihad? Itu fitnah besar. Fitnah azimah. Sama ketika mereka, aku ingin belajar saja, saya enggak ingin bicara fitnah. Kamu sudah kena fitnah. Kenapa? Karena sudah alergi dengan tahdzir. Berarti kamu sudah terkena fitnah. Belajar mana sunnah, mana bid'ah, sehingga ikuti sunnah, hati-hati dari bid'ah. Belajar mana ahlu sunnah yang kita bersama mereka, dan mana ahli bid'ah yang kita menghindari mereka. Belajar mana ulama ahlul haq dan mana tokoh-tokoh mubtadi' dhal yang harus kita hindari. Harus tahu. Dan dua-duanya ilmu. Dua-duanya ilmu. Ini gara-gara Dzulqarnain ini. Dan ashabu. Wallah. Wallah. Saya bersumpah dengan nama Allah. Gara-gara orang-orang kayak mereka itu. Yang selalu bicara, jangan bicara fitnah. Akhirnya termakan semua. Salafiyin sudah mulai alergi dengan kajian-kajian kalau berbicara tentang fulan wa fulan, bahwa mereka adalah mubtadi, hizbi. Astagfirullah. Kalau dia tidak segera taubat, entah apa jadi. Bagaimana mensikapi tahzir seorang alim terhadap seseorang di mana alim tersebut hanya menerima sumber dari satu pihak yang sangat dipercayainya, padahal hakikat permasalahan tersebut berbeda dengan berita yang dikabarkan? Mohon penjelasannya. Alim siapa ini? Alim sunni atau alim aliman? Terangkan ini. Barakallahu fikum. Seperti yang saya terangkan kemarin, kalau dia betul-betul seorang alimun sunni, seorang alim yang di atas sunnah, apalagi dia seorang ulama, apalagi dia ulama kibar yang mengerti betul tentang seluk-beluk perkara jarah wa ta'dil, tidak mungkin dia menghukumi dengan kezaliman, tidak mungkin dia menghukumi dengan kejahilan. Barakallah, tidak mungkin. Itu para ulama ya. Jangan nanti bayangkan kayak antum yang baru belajar ini. Barakallah itu. Sehingga pertanyaan yang semacam ini itu adalah pertanyaan yang mengandung unsur ikaman, celaan kepada sang alim tadi. Seolah-olah sang alim itu bodoh, goblok, gampang dipengaruhi sama orang lain. Tidak mengerti apa-apa, didikte sama orang dekatnya. Ini merupakan tikaman-tikaman ciri khasnya ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah. Paham ya? Itu pasti seorang alim sunni.
Tapi kalau alim-aliman ya mungkin. Maksudnya alim-aliman tidak beres ya. Tapi kalau alim sunni, da'i sunni, ustadz sunni, yang ma'ruf dengan salafiyahnya, dengan sunniyahnya, tidak akan mungkin mentahzir orang lain dengan tanpa hak. Tidak mungkin. Kecuali kalau dia ada yang menyimpang pada diri sang ustadz tadi. Pasti ada orang lain yang mengkritik dia. Apalagi ketika sang alim mentahzir itu, didukung sama alim-alim yang lainnya. Maka tidak mungkin kita melihat, wah itu satu pihak saja beritanya itu. Datang dari orang yang dia percaya saja. Tidak demikian keadaannya. Loh, siapa ente? Siapa kamu ini? Kau mengomentari yang semacam itu. Barakallahu fiik. Dihamu ya. Tapi jangan sembarangan di dalam menuduh para ulama kita, di dalam mengeluarkan bayan, penjelasan cara ta'khir ataupun tahdir. Barakallahu fiikum. Kepingin siapa jelas kasusnya? Senang sekali gini-gini nanti, Masya Allah. Nah, iya. Ini adalah syubhatnya orang-orangnya Zulqarnain. Nah, terkait dengan tahdir Syekh Rafiq bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah kepada dia. Nah, syubhat kuna itu. Hanya orang-orang Sulawesi yang punya kayak gini syubhatnya. Ada kelas itu. Oh, itu satu pihak saja itu. Syekh Rafiq itu hanya mendengarkan dari orang-orangnya fulan dan fulan. Yang dituju adalah kita-kita ini. Jangan mimpi. Yang menyampaikan khabar itu adalah tiga syekh. Syekh Hanif bin Furaik, Syekh Muhammad bin Ghalib, Syekh Arafat al-Muhammad, para masyayikh. Ada kelas itu. Anda tahu siapa Syekh Rafiq bin Hadi? Alim besar di zaman sekarang ini. Yang betul-betul alim jibar. Berkompeten dalam perkara syara wa ta'dil. Orang yang paling mengerti tentang seluk-beluk makar-makar hizbiyyin zaman sekarang ini. Dengan pengakuan ulama kibar pada masa ini. Ada keluar itu. Sebenarnya antum ini menikam langsung Syekh Rafiq dan menikam tiga syekh tadi. Menikam, wah tiga syekh ini para pendusta, memberikan khabar dusta kepada Syekh Rafiq. Wah, luar biasa, siapa ente, siapa syekh tiga tadi. Langsung menikam Syekh Rafiq bin Hadi. Seakan-akan kamu mengatakan syekh itu bodoh itu. Tak ngerti apa-apa itu. Sebelah pihak saja itu. Astagfirullahaladzim. Mala hawla wala quwwata illa billah. Ini diantara syubhat mereka yang kuno. Tak laku warakulah itu. Begitu mereka sekuat itu mereka membela sosok yang namanya Zulqarnain. Wah, siapa dia? Alim bukan. Sampai rela menikam ulama yang jelas keulamaannya. Itu enggak masuk akal ya. Ya daripada Zul yang mending saya milih Syekh Rafiq bin Hadi. Jelas keilmuannya diakui oleh para ulama kibar pada masanya. Dia mau marah-marah ya silahkan, ada masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab wa lafumikum. Mohon maaf ketika pertanyaannya langsung terkait dengan bulan wa'alan. Saya berusaha menekan supaya tidak ada perbincangan bulan wa'alan, tapi gimana lagi ya. Semuanya pertanyaan seperti itu. Jadi ya dijawab sedikit supaya antum tahu kondisi yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.